Hari ini saya akan pidato tentang bullying. Ada yang tahu bullying di sini? Bullying adalah suatu tindakan yang mengejek orang lain atau mengejek kerendahannya orang. Benar, kita tidak boleh mengejek teman baik secara verbal maupun fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maju dulu, Pak Bayu. Dan kita harus berkata tidak pada bullying, karena bullying dapat menyebabkan orang menjadi sakit hati. Apalagi jika kita menghina orang yang kekurangan fisik, seperti misalnya orang yang cacat dari lahir atau orang yang cacat ketika kecelakaan. Setelah itu kita menghina fisiknya, kayak misalnya orang yang hitam kita katain hitam, terus orang yang keriting terus kita katain keriting. Kalau teman-teman itu anggap bercanda, tapi orang itu merasa bahwa itu bukan bercanda, itu membuat mereka sakit hati. Bahkan mereka bisa sampai tidak masuk sekolah karena tindakan bullying, atau bahkan bisa keluar sekolah. Jadi teman-teman harus menjauhi sifat bullying. Bahkan depresi maupun bullying. Jadi teman-teman harus menjauhi tindakan bullying dan katakan tidak pada bullying. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.